Dari pemimpin-pemimpin bangsa ini kita belajar ya. Kita punya kesepakatan yang sama, jangan korbankan persatuan, kekeluargaan, persahabatan hanya karena kontestasi politik semata. Tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi juga menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan pikiran terbuka dan semangat kolaborasi. Insya Allah akan berusaha perlahan tapi pasti merebut kemenangan 2024. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami memahami bahwa ada kerinduan yang mendalam dari seluruh keluarga besar PKS sehingga antusiasme ya yang luar biasa dari anggota untuk hadir dalam kegiatan ini. Tema milad ini adalah kolaborasi melayani Indonesia. Selama 20 tahun PKS telah hadir mewarnai gagasan dan kebijakan di panggung politik. PKS senantiasa melayani dan membela rakyat, melawan ketidakadilan, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, menjadi penyambung aspirasi rakyat, dan berusaha mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sungguh nikmat buah selasih. Senang diminum dengan air es. Mari kita berkolaborasi, wujudkan kemenangan bersama PKS. Apa kabar Jakarta? Luar biasa. Apa kabar Jawa Barat? Apa kabar Banten? Luar biasa. Aplaus buat kita semuanya. Dan secara adaptif, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian telah menjadi mitra kita untuk membangun Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, baldatun, toibatun, warobun, gofur. Oleh karena itu, mari kita berkolaborasi melayani Indonesia. Selamat milad yang ke-20. Semoga di usia yang ke-20 ini, PKS semakin bermanfaat dan semakin dicintai oleh rakyat bangsa Indonesia. Amin. Saudara-saudara, keberagaman kita itu kan keniscayaan. Tapi kita disatukan oleh tujuan. Tujuan kitalah yang sama. Negara yang besar, kata Presiden PKS, Pak Sahyu tadi, hanya bisa maju menjadi negara yang besar kalau kita kolaborasi bersama-sama. Kalaulah tidak karena tinta, tak mungkin dapat kugubah sebuah puisi. Kalaulah tidak karena cinta, tak mungkin aku sampai di sini. Kami berharap insya Allah 20 tahun perjalanan PKS terus membawa cita-cita bangsa kita. Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa janji kemerdekaan kita melunasi, yang harus dilunasi adalah keadilan sosial. Insya Allah kita bersama-sama akan tunaikan keadilan sosial itu bagi semua. Sepeda Habib Salim melaju kencang di jalan. Habib Abu Bakar dan Bang Saihu mengikuti naik kendaraan. Bersama PKS kemarin penuh dengan kenangan. Kembali bersama PKS esok penuh dengan harapan. Dan menjadi tokoh nasional yang kita harapkan insya Allah. Takbir! Sejarah perjuangan bangsa ini membuktikan dengan kolaborasi para santri, para pengusaha, para terpelajar,
dan seluruh komponen bangsa kita mampu merebut kemerdekaan kita. Semua itu adalah dengan kebersamaan. Kebersamaan merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan dalam seluruh kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Saya ingin tanyakan pada saudara-saudara sekalian, kader Partai Keadilan Sejahtera, siap kita berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa? Siap. Siap. Merdeka. Takbir.